Devi. Wah, Bu Devi bisa naik motor juga. Wah, keren. Ini motor nyewa apa beli, Bu? Ini menang nyicil, Pak. Emangnya Pak Amir nyewa ke tukang ojek? Ya, biar nyewa juga kan. Yang penting motor, Bu. Tapi kalau Bu Devi punya motor, nanti saya nggak bisa nganter jemput Bu Devi dong. Nah, itu dia masalahnya, Pak. Saya udah nggak mau ngerepotin Pak Amir lagi. Dan lagian juga, Bapak kan tahu sendiri kalau Chandra suka telat jemput. Makanya mending saya sendiri aja. Setuju tuh, Bu. Ya udah, Pak Amir, saya anterin ke sekolah yuk. Yuk. Tapi, Bu, maaf, Bu. Saya nggak berani, Bu, kalau diboncengin sama cewek. Saya takut kalau ibu yang saya boncengin aja gimana? Kayak biasa, Bu. Oh, ya udah kalau gitu. Nih, Pak Amir. Cakep tuh, Bu. Ya. Waduh. Ntar, Bu. Ini helmnya, Bu, ya? Helm imut. Aduh. Wah, gede juga, Bu, motornya. Bisa. Bisa, Bu. Oke. Siap. Bentar, Pak. Ada telepon, Pak. Bentar ya, Pak. Chandra nih. Halo? Halo, sayang. Kamu di mana? Aku di depan rumah kamu nih. Aduh, kamu tuh gimana sih? Tadi aku tungguin lama banget. Udah gitu aku telepon gak diangkat-angkat. Ya udah, aku pergi aja pakai motor baru aku. Sayang, kamu kan belum bisa naik motor. Belum jago banget. Kamu sekarang di mana? Biar aku jemput aja deh, ya. Gak apa-apa kok, tenang aja. Aku lagi sama Pak Amir nih. Kamu lagi sama Ojat? Hah? Ngapain lagi sih dia? Hah? Iya, tadi tuh kebetulan ketemu Pak Amir di jalan. Udah gitu, ya kan lagian motornya Pak Amir rusak gara-gara kamu. Ya udah, jadi sekalian aja aku anterin Pak Amir ke sekolah. Saya, aduh. Kamu ngapain sih? Aku gak rela tuh gak Amir dibonceng kamu. Iya, kan Pak Amir gak ada motor. Ya wajar aja dong kalau misalnya aku anterin Pak Amir ke sekolah. Sayang, tapi aku gak rela banget si tempe itu dibonceng sama berlian kamu. Aduh, kamu mendingan sekarang kamu di mana? Kamu kasih tahu, aku jemput kamu deh langsung ya. Aduh, udah deh. Ini gini aja, mendingan kamu benerin motornya Pak Amir ke bengkel. Kan kamu udah janji. Ya udah ya, bye. Halo, Devi. Si Ojat itu benar-benar kurang ajar banget sih. Aduh, gua enggak bisa ngebayangin deh mukanya dia, pasti dia lagi happy banget sekarang. Gua mesti jemput dia sekarang. Aman, Bu. Alhamdulillah. Devi. Kasihan dia mulai. Saya duluan ya. Aduh. Chandra. Pak Amir, awas Pak Amir. Apa, Bu? Itu. Pak, awas, Pak. Aduh, tolong. Tolong. Aduh. Ini kaki kejepit nih. Aduh. Devi. Aduh. Kamu enggak apa-apa? Kaki enggak ada mata kan? Badan. Ini sakit enggak? Ini sakit enggak dipegang? Enggak kok. Beneran enggak apa-apa sama sekali. Saya beneran enggak takut. Ini enggak apa-apa. Dua. Oke, benar. Gak apa-apa, Bu. Lu gak apa-apa, Gue udah bilang berapa kali sih, Jan. Lu tuh emang gak bisa tau gak bawa motor. Kok saya sih? Makanya motor lu gue hancurin karena lu emang gak bisa. Lu emang gak boleh bawa motor di jalanan. Woy! Lihat dong cewek gue jadi sakit gini. Ya udah, sayang. Beneran apa? Kaki beneran gak ada yang sakit, ya? Gak ada yang patah. Coba gerin. Iya, udah. Bu. Lu tuh emang bener-bener tuh, kalau ngambil cewek gue kenapa-napa gimana? Ya ini motornya. Ya lu, bukan motornya, lu! Sayang, udah ya, gak usah diperpanjang lagi, oke? Gini. Kamu sengaja ikut aku, aku yang bawa kamu pulang ya? Iya. Kamu mau seksual dulu ya? Iya. Aku tinggal sekolah. Iya. Lo, bawa nih motor ke sekolah. Beneran kamu apa? Iya, Bu, gak apa-apa, Bu. Diam lo! Gak apa-apa, Pak Amir. Maaf ya, saya duluan, Pak. Iya, Bu. Amir.
kenapa jadi begini sih? Gara-gara helm kali ini.